Hi pretty, welcome to my YouTube channel, aku Gracie Talim. So, jadi hari ini aku bakalan bikin makeup look Pennywise kayak gini. But before that, jangan lupa subscribe channel aku dan turn on notification bellnya down below so you don't miss any of my videos. So, without any further ado, let's move on to the tutorial. Okay guys, kita bakalan mulai makeupnya. Pertama, aku bakalan pakai foundation, tapi yang padat bentukannya. Kayak gini aja, terus bakalan aku blend pakai beauty blender. Lanjut aku bakalan pakai concealer untuk di under eye aku. Terus untuk highlight hidung. Di kening. Dan di dagu. Terus bakal aku blend lagi pakai spons. Terus sekarang aku bakalan set muka aku pakai loose powder. Di sini aku pakai puff aja terus aku set ke seluruh area muka. Usahain kalian pakai semua produknya itu yang light. Karena kan ini makeup karakter Pennywise. Dan yang kalian tahu dia itu badut, terus mukanya itu kayak bener-bener putih, diputihin gitu. So, jadi kita juga harus putih. Terus lanjut ke eyebrow, aku bakal bikin dulu alisnya dan usahain pakai shade alis yang warna hitam. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. So aku bakalan buat dulu alisnya. Jadi kayak gini aja guys alisnya. Terus aku bakalan lanjut ke eyeshadow. Di sini aku bakalan pakai dulu warna yang natural buat base-nya. Aku apply pakai jari aja. Warna-warna yang base-base gitu. Terus kalau udah aku bakalan pakai warna yang kayak gini. Dia kayak merah keungu-unguan gitu. Terus aku bakal apply di depan mata aku. Oh ya guys, bagi kalian yang pengen aku bikin karakter lain atau makeup tutorial apa atau makeup challenge apa, just comment below. Karena itu sangat berarti sih buat aku kalau kalian komen terus kayak kasih aku ide buat bikin makeup lain. Aku appreciate banget sih. Terus kalau udah aku bakalan pakai yang warna kayak gini. Dia tuh kayak coklat. Aku bakal apply di deket-deket warna kemerahan tadi itu. Terus aku bakal blend pakai blending brush. Gak usah terlalu ditekan, kayak lembut aja gitu. Terus untuk ujungnya aku bakal tambahin warna hitam gitu. Tapi aku upaya pakai brush aja karena takut belepotan kalau warna hitam kayak rada di blend gitu. Terus aku bakal apply warna hitam tadi itu di outer V area, di bagian lower lash line. Terus rada di blend gitu sama atasnya. Terus untuk lower lash line depannya itu aku bakal tambahin warna yang kayak gini. Dia kayak gold tapi masih sedikit kuning gitu. Terus kayak rada aku gabungin sama atas gitu. Kayak gini. Terus aku bakalan tambahin white eyeliner untuk waterline aku. Jadi aku pakein ini buat mata aku lebih kelihatan gede. Lanjut aku bakalan bikin eyeliner plus pasang bulu mata dulu. Terus lanjut aku bakalan pakai blush on. Di sini kita pakai blush on-nya rada tebel, nggak apa-apa.
terus lanjut aku bakalan pakai contour, tapi di sini aku pakai shadow tadi yang warna hitam buat contour. Terus kayak rada kita blend ke bawah gitu. Terus rada kita blend dikit yang di atas kening itu biar kayak ada efek-efek debu gitu. Terus untuk rahang, terus sedikit untuk hidung, tipis saja, jangan terlalu banyak. Terus aku bakal lanjut ke bibir. Di sini aku pakai lip liner dulu. Lip linernya di sini aku pakai yang warnanya agak gelap gitu. Kalian boleh tambahin lipstick atau lip cream warna merah. Terus jadi kayak udah aku tambahin lipstick merah gitu. Dan aku bakalan lanjut ke face painting. Aku bakal ambil face painting yang warna merah. Terus aku bakalan memperlebar bibir aku gitu. Terus aku bakal lanjut ke atas dulu. Di atas alis gitu, aku bikin kayak segitiga. Terus aku bakalan sambungin dari bawah alis ke eyeshadow. Kayak gini. Terus untuk di bawah mata, oke, bikin segitiga kecil banget gitu. Kalau udah kayak gini, aku bakalan ambil brush. Terus aku ambil eyeshadow warna hitam tadi, kayak di tap di bibir gini, kayak untuk bikin kesan lebih deep gitu. Terus aku bakal gunain brush yang bentuknya kayak gini untuk kasih eyeshadow hitam lagi di bawah mata gitu, di sininya. Dan di bagian atas juga. Jadi hidungnya tuh kayak gini, aku bikin lingkaran warna merah gitu. Terus tengahnya itu aku kasih face painting warna putih, jadi kayak gitu. Oke, lanjut terakhir ke setting spray. Ya guys, jadi segitu aja tutorial makeup dari aku. Hope you like it and enjoy this video. Dan jika kalian juga ingin tahu tentang keseharian aku, just check on my Instagram, Gracitalim. So yeah, don't forget to like, comment, and subscribe. See you pretty on the next video. Bye-bye!